Tugas kamu selanjutnya apa? Lagi 11. Tadi ya. Iya, kalau dia tepuk tugas tangan. Tugas selanjutnya itu mahal yang ini. Nemenin Kak Surya. Oke, okay. Surya. Oh, panas nemen Surya. Kayaknya sarafnya kena deh Surya. Sebenarnya itu bentuk dia rilis stresnya. Ya. Kamu mana, mau kemana hari ini? Saya mau ada laporan mudik ke daerah Ngawi. Ayo mau ikutan. Kejauhan. Ikut. Dong. Jauh banget. Kamu sarapan Ngawi. Di sini aja kamu patroli kan? Ya saya patroli. Tolong Mutia ikut untuk melihat bagaimana kegiatan patroli. Okay. Tapi tolong jangan dia buat dia lelah. Cari yang nyaman-nyaman deh, santai ke Dufan. Dufan? Iya. Itu gak patroli dong. Bukan patroli, namanya wisata dong. Maksudnya nyam-nyam. Daerah-daerah Jakarta Utara aja. Iya. Ya udah. Oke. Nanti saya ajakin. Nah, naik motor gak apa-apa? Gak apa-apa. Bisa bawa motor gak? Bisa nyetir, bisa dorong juga. Oh bisa dorong juga? Ah kebetulan belum dibeli businya. Tolong beliin busi dulu ya. Begitu dong. Oke, jadi oke. Saya kasih tahu kalau nanti ikut bonceng sama Surya. Ketika agit. Motornya belok. Kaget lah. Ya. Kamu ikutin aja badan. Jadi jangan dilawan. Gimana, gimana? Jadi kalau misalnya Surya nikung gini, kamu ikutin begitu. Oh iya. Ya. Jangan kayak Kiki, ya, soalnya waktu itu Kiki pernah saya boncengin. Ya. Saya belok kanan, badan dia ke kiri, jadi kayak misah gitu loh. Kayak misah aja. Kita kayak jaga keseimbangan, Sur, oh, maksudnya. Makanya semenjak itu semenjak itu lo selalu bonceng Kiki di, ya. Di depan kan? Iya, gue taruh di depan. Palanya tetap ke kiri, kehajar spion patas kalau kata badan. Ya, jadi ikutin aja badan. Okay. Dan selalu gunakan helm, jangan sampai lepas, ya. Gak apa-apa, nanti ikut aja. Hari ini kita sampai sore, nanti kita makan malam, aku ajak kamu makan malam. Asik, makan apa tuh? Sate Marangi Hajah Yeti di Sukabumi. Jauh banget! Udah, jam kantor aja, gak usah sampai malam, jam 4 udah pulang sini. Ya. Untuk Mutia pakein helm cakil. Helm cetok, helm cakil, mau ngapain mau naik motor cakil? Sini nih gini. Ya udah kalau nggak mau di sini panas-panas sama Pak Surya ya. Iya, iya padahal. Ya udah saya udah. Jadi kasih yang adem nggak mau. Kemarin malam bikinnya. Nanti tapi pas pas lampu merah jangan heran ya kalau tangan aku kedenggul ya. Dengkul aku sendiri. Capek kan. Kamu bedain naik motor sama naik mobil. Jangan sampai ada teman saya juga begitu. Dia kebiasaan naik mobil. Ya. Itu lampu merah kakinya turun gitu. Kembali. Ada orang naik motor. Kebiasaan naik motor, dia naik mobil. Iya, gitu. Ya. Kalau orang biasa naik mobil terus naik motor, biasanya pas naik langsung nyari-nyari seat belt. Betul. Kamu jangan dengerin kata-kata dia ya. Kenapa Bang Dan? Komandan Zola singkatannya apa? Berajar dia. Aduh, enak juga panggilannya. Ayo Mutia. Oke. Okay. Hati-hati ya. Hati-hati dulu ya. Ya. Enak di sini. Iya. Mana malah biar dia belajar. Oh, di sini belajar dulu, mulai dari sini. Ya, kepanasan kan udah di sini. Kalau belum apa-apa udah dimarahin sama komandan. Oh. Kita dibilang jadi kan nih kita nih. Apa kabar, Kombes? Kombes, ya biasa ini kegiatan kita lagi. Iya. Sortir barang-barang terlarang. Oh iya, iya. Ini anu ya, barbuk ya. Iya, ini ada barang bukti. Ya. Tadi juga Mutia ikut membantu. Gitu ya. Ya, rajin dia happy banget, dia tadi happy banget. Rajin banget, Mutia. Memang harus begitu ya, jadi ini kalau saya boleh jujur, ini anak-anak mami betul. Oh. Iya. Jadi yang... Kenapa saya harus titipkan di sini? Biar dia lebih tough, lebih kuat. Four wheel drive ya, tough ya. Bukan tough GT, bukan. Pak, tolong anterin ke ruko B2 ini. Kombes. Aduh, kacamata pakai makanya. Bukan kurir. Kirain ini yang mesen fotokopian. Ya, ntar kena makin. Awas kena pala.